soal rival Bapak untuk calon gubernur, banyak juga yang mau calon Pak. Oh, itu dia. Saya minta maaf untuk rakyat Sumatera Utara. Ini kan bisa besar ya. Seharusnya secara etika saya belum boleh. Kenapa? Karena batas saya menjadi gubernur itu 5 September. Tanggal 6 September itu hak prerogatif saya. Nah, jadi harus itu kemarin saya minta maaf, emosional saya tidak saya menyatakan itu etikanya tak baik. Politik. Saya kan gubernur, tak bisa dilepaskan antara etik dan gubernurnya. Kan itu tidak fair. Saya minta maaf. Tapi karena sudah terbuka dan itu janji politik saya, tapi secara real saya belum berbuat. Ya, merespon yang ini Pak, merespon calon-calon yang mau maju berarti Bapak gimana? Sah-sah saja bagi orang yang tidak terikat dengan formal tadi. Tapi kalau sudah terikat dengan formal, wah, alhamdulillah nanti ada berakhirnya. Jadi yang formal baru itu luar hak prerogatif. Tapi belum ada. Siapa? Ya sah-sah saja kan, siapa siapapun boleh maju, yang penting memenuhi persyaratan. Siapa? Siapa? Terima kasih Pak. Ya, makasih.